Pengungkapan kasus pencurian dengan tindakan pemberatan kendaraan roda 2 berdasarkan laporan kedua korban di wilayah hukum Polsek Nagrag, yakni kehilangan dua unit kendaraan roda 2 di Desa Balai Kambang. Dengan dipimpin langsung Kapolsek Nagrag Ibtu Teguh Putra, bersama personil unit siaga Reskrim Polsek Nagrag Polres Sukabumi, pada Kamis 23 Februari 2023 sekitar pukul 4.44 waktu Indonesia bagian Barat, berhasil meringkus kedua tersangka berikut barang bukti. Menurut Kapolsek Nagrag Polres Sukabumi, Ibtu Teguh mengatakan, kedua pelaku ditangkap di kedua wilayah berbeda dikarenakan ada upaya kabur. Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan timah panas pada keduanya. Ditegaskan Ibtu Teguh, kedua pelaku salah satunya residivis kasus yang salah satunya pernah terlibat kasus tipu gelap. Penangkapannya, kita melakukan penangkapan itu pada hari Kamis pukul 4 dini hari, memimpin langsung operasi penangkapan itu dengan anggota siaga Reskrim dan anggota siaga Piket di daerah wilayah hukum Nagrag. Untuk sementara kami melakukan penangkapan atas dasar laporan yang beralamat di daerah Balai Kambang, perumahan Nirwana Balai Kambang. Pada waktu saat ini kita sudah mengamankan 2 orang pelaku dan 3 unit ya. Dan 3 unit kendaraan roda 2. Oke, modusnya sendiri Dan? Modus operandinya, mereka memantau sebelum melakukan eksekutor, actionnya mereka memantau terlebih dahulu dan pas waktu melaksanakan eksekusinya mereka merusak gembok pagar rumahnya dengan menggunakan batangan besi yang sudah dimodifikasi dan memakai alatnya itu alat besi, anak-anak alat besi yang sudah dimodifikasi juga. Alatnya alat kunci letter T dan anak letter T-nya itu yang sudah dimodifikasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor, kunci letter T dan perlengkapannya serta pipa besi. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 ayat 1, 2, 3, dan 4, serta 5 dengan penjara selama 7 tahun. Dari Nagrag, Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika.